resmi datang ke Arsenal. Selambat-lambatnya pekan depan, Arsenal bakal resmi mendatangkan dua target di bursa transfer musim panas ini. Dua bintang bidikan Arsenal di bursa transfer musim panas ini adalah Sambi Lokonga dan Ben White. Kabar kepastian kedatangan Lokonga dan White ke Arsenal telah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Romano dalam tulisannya di akun Twitter pribadinya menyebutkan jika Arsenal tengah berusaha untuk segera mengumumkan kedatangan Lokonga dan Ben White yang diperkirakan bakal selesai beberapa hari lagi. Saat ini Romano menyatakan jika Lokonga telah berada di tahap akhir dalam proses negosiasi dan siap untuk berganti seragam secara resmi. Sementara White selangkah lagi bakal merampungkan proses transfer dan akan segera menjadi bagian dari skuad Arsenal secara resmi. Lokonga nantinya diproyeksikan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Granit Xhaka yang memutuskan untuk hijrah ke AS Roma. Sementara Ben White nantinya akan diplot sebagai pengganti David Luiz yang telah hengkang usai kontraknya tak diperpanjang Arsenal. Kedatangan Ben White diharapkan dapat membuat lini belakang Arsenal lebih solid daripada musim 2020-2021 kemarin. Jose Mawar harus segera merapat. Lagi, Arsenal kembali tertarik mendatangkan Jose Mawar. Kabarnya, saat ini Arsenal dan Lyon sudah mencapai kesepakatan terhadap pemain. Musim lalu, Jose Mawar dijual dengan harga 60 juta euro. Namun musim ini, Arsenal hanya perlu membayar 50 juta euro. Arsenal harus segera merekrut gelandang serang cepatnya. Mawar adalah pilihan yang tepat. Tahun 2020-2021, Arsenal sempat ingin merekrut Jose Mawar. Namun Lyon hanya ingin melepas sang pemain dengan harga 60 juta euro yang mengakibatkan Arsenal tidak berani merekrut sang pemain. Akibatnya Arsenal harus bermain tanpa gelandang serang selama paruh musim sebelum Odegaard merapat ke Arsenal. Kembalinya Odegaard dan Ceballos ke Real Madrid bisa menjadi opsi Aouar untuk merapat ke Arsenal. Untuk pemain nomor 8, Aouar banyak menciptakan peluang seperti layaknya pemain nomor 10 atau lebih tepatnya seperti inverted winger. Selain itu, Aouar termasuk dalam gelandang teratas yang mencatat shot creating action dari triple dan tembakan. Aouar adalah progresor bola yang sangat baik. Meskipun dia bukan yang tercepat atau terkuat di jantung lini tengah, pemain Prancis itu sangat sulit untuk direbut. Di Ligue 1 Prancis musim 2020-2021, Jose Mawar memainkan 23 pertandingan. Dia mencatat 27 shot on target dari total 50 shot dan mencetak 7 gol. Jose Mawar rata-rata melakukan 33 operan per pertandingan dengan tingkat 86% dan mencatat 3 assist. Untuk urusan disiplinan, Mawar menerima 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Rata-rata rating pemain dari InfoGoal, Jose Mawar di Ligue 1 Prancis musim 2020-2021 adalah 7,11. Kreativitas Aouar dan kekuatan satu lawan satu akan membantu The Gunners mendobrak pertahanan secara lebih konsisten. Selanjutnya, kita mungkin melihat Arteta bisa memanfaatkan Aouar bermain di sebelah kiri rotasi potensial dengan Saka dan Aubameyang menyebabkan beberapa serangan tajam. Arteta harus menemukan kombinasi yang tepat antara Saka, Aubameyang, dan Aouar dalam menyeimbangkan kreativitas serangan. Jadi, bakalan jadi direkrut atau di PHP-in lagi nih? Kevin Campbell soroti masalah besar dalam upaya Arsenal merekrut James Maddison. Arsenal masuk dalam pasar transfer musim panas ini untuk mencari gelandang serang baru. Tim besutan Mikel Arteta itu tampaknya menyerah dalam negosiasi dengan Real Madrid untuk meminjam kembali Martin Odegaard. Sederet pemain lain yang sempat dikaitkan kepindahannya ke Arsenal yaitu Jose Mawar dari Lyon dan Theon Kopmeiners dari AS Alkmaar. Namun, menurut laporan yang beredar, Arsenal kabarnya menjadikan Maddison sebagai target utama mereka. Menanggapi soal kepindahan Maddison ke Arsenal, Campbell menilai ada satu masalah besar yang harus diselesaikan The Gunners. Meski gagal mendapatkan tempat di timnas Inggris dalam ajang Euro 2020, gelandang Leicester City itu kemungkinan akan tetap dipertahankan oleh klub.
Untuk bisa mempertahankan Madison, Leicester memasang bandrol tinggi yakni sekitar 70 juta pound. Campbell merasa angka tersebut sangat tinggi meskipun ia mengakui kualitas hebat yang dimiliki sang pemain. Campbell merasa senang mendengar Arsenal menjadikan Madison sebagai target utama. Akan tetapi, ia berharap Arsenal bisa melakukan negosiasi yang baik agar bisa membawa Madison ke Emirates dengan harga yang lebih murah. Sangat menyenangkan mendengar dia ada dalam radar pemain incaran kami, kata Campbell sebagaimana dikutip Metro. Saya menyukainya, saya pikir dia adalah pemain yang brilian. Dia masih berusia 24 tahun, itu adalah usia yang baik, lanjut Campbell. Dia adalah pemain muda yang berbakat. Jika dia datang ke Arsenal, saya yakin dia bisa naik ke level berikutnya. Poin yang mencuat adalah biayanya, karena saya yakin Leicester meminta uang gila saat ini. Saya tahu dia adalah pemainnya sangat bagus, tetapi 70 juta pound adalah harga yang tinggi. Akan sangat menarik untuk melihat apakah Arsenal bisa menurunkan sedikit harga tersebut, tambah Campbell.